Pemda Kabupaten Rokan Hilir yang berdiri pada tanggal 21 Juni tahun 2010, berbagai prestasi yang diraih oleh LBH Ananda, dan kali ini LBH Ananda melakukan sosialisasi di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Acara yang digelar di Aula Kantor Camat Pasir Limau Kapas di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Adapun lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat, berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial, serta minimnya pengetahuan tentang hukum. Selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga negara, keberadaannya pun sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan membicarakan seputar kegiatan sosialisasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu, sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat. Diskusi ini diikuti oleh masyarakat Kecamatan Palika, juga hadiri Kapolsek Panipahan AKP Happy Yendri didampingi Kanit Reskrim Sahman Manurung, dan juga Babinsa Pulau Jemur Serma Suarman, Kepala Cabang Perikanan Panipahan Andi Suryadi. Dan acara sosialisasi hukum gratis yang digelar pada hari ini secara resmi dibuka oleh Camat Pasir Limau Kapas Budi Irawan SE. Fitriani selaku Ketua LBH Ananda Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa, untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, juga mewujudkan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip kedudukan dalam hukum, dan serta menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum, dilaksanakan secara merata di seluruh negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan, karena ini dan peserta minum Bapak Ibu. Baik, teman-teman, hari ini mungkin saya hanya memperkenalkan diri di mana saya dikurang baru 3 minggu berada di Panipahan ini. Nama saya Happy Yendri. Saya sebelum bertugas di Panipahan ini, saya bertugas di Desa Pekanbaru. Saya keluar dari Pekanbaru ini, baru sekali ini langsung ditempatkan di Panipahan ini. Tidak ada, mungkin saya sendiri, namun bukan saya, tidak mengurangi waktu untuk ibu yang tidak mampu upaya itu. Jadi kemungkinan kalau saya dengar ada pihak sekolah itu mengatakan layanan pendidikan itu bagaimana cara mengatasi sama siapa orang yang disiapkan itu, supaya apa? Supaya mendampingi mereka untuk mendapatkan hak mereka untuk sekolah buku gratis supaya masyarakat tidak mampu kesehatan terus dilakukan tahun 2022 kemudian para peserta yang berkata luar sana, kemudian rekan-rekan masyarakat lagi supaya mendengarkan dengan cermat apa-apa yang disampaikan oleh ibu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan jayanya kita dapat berkumpul di ruangan kantor camat ini dalam rangka sosialisasi tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Pertama, pada jumlah ini, perkenalkan kami memperkenalkan nama saya Fitriani Sarjana Hukum. Saya ketua dan ketua hukum. Kami, kantor kami di jalan kecamatan Kelurahan Taman Tuna, Kabupaten Sukabumi. Pasir Limau Kapas ini masalah bantuan hukum cuma-cuma. Ya sebaiknya ya harus digalakkan agar masyarakat di Pasir Limau Kapas ini lebih luas mengetahui tentang bantuan hukum cuma-cuma. Apalagi di daerah Pasir Limau Kapas ini banyak sekali
tentang masalah pidana maupun perdata, baik juga masalah perceraian. Nah, kategori miskin itu, Pak, kalau kami sebagai lembaga bantuan hukum Ananda, kami tidak bisa turun langsung untuk mengetahui bahwa dia itu miskin. Nah, jadi pejabat instansi setempatlah yang mengetahui masyarakat itu gimana miskin. Nah, karena kami mendapat datanya kan syaratnya dari pejabat setempat, yaitu surat keterangan tidak mampu tadi. Melalui saya sendiri, kantor saya, Pak, datang ke Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang berkantor di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Puna, Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kecamatan Bangko. Baik, ini dalam kesempatan ini mengenai bantuan hukumnya tidak dipungut biaya? Tidak dipungut biaya. Banyak kita mendapat kasus pidana di sini, Pak. Pidana. Jadi kita banyak mendampingin perkara pidana di penipuan ini. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda, khususnya saya sebagai Ketua LB Ananda, mengharapkan bahwa seluruh masyarakat, khususnya di penipuan ini, dapat menerima akses kami dalam bantuan hukum, dalam mendampingin permasalahan hukum masyarakat di sini. Jangan hanya segelintir saja, maunya seluruh masyarakat mengetahui dengan keberadaan kami adanya membantu masyarakat miskin khususnya di penipuan ini, apalagi kami telah bermitra dengan Mustar Manurung Palapa TV melaporkan.